Sedikitnya ada 3 rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas yang akan direhab melalui gelaran TEMMD reguler ke-108 kode 0701 Banyumas, dan saat ini proses perehabannya sudah berjalan. Sedikitnya ada 3 rumah tidak layak huni milik warga Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas yang akan direhab melalui gelaran TEMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas, dan saat ini proses perehabannya sudah berjalan. Seiring sudah berjalannya rehab RTLH itu, sejumlah warga mengusulkan jika sekiranya bisa dan memungkinkan jumlah RTLH yang dibangun atau direhab bisa bertambah. Terpisah atas usulan dari warga tersebut, serka Sigit Kusbianto, anggota Detasemen Seni Bangunan 01.4 Banyumas, menyampaikan menghargai atas usulan dari warga tersebut karena dari sisi waktu pelaksanaan TEMMD terbatas, yakni hanya 1 bulan. Dijelaskan serka Sigit bahwa Densibang 01.4 ditugaskan sebagai tim teknis dalam pembangunan RTLH pada pelaksanaan TEMMD reguler 108 Kodim Banyumas. Akan semaksimal mungkin untuk ikut peran serta sesuai dengan bidang dan fungsi keahlian dalam program TEMMD tersebut. Dalam hal ini, saya ditugaskan sebagai tim teknis dalam pembangunan RTLH di Bapak Tarman. Kebetulan dalam program TEMMD reguler 108 di Desa Petahunan ada 3 unit RTLH yang harus diselesaikan dalam program TEMMD ini. Saya dan rekan saya akan semaksimal mungkin untuk ikut peran serta sesuai dengan bidang fungsi satuan saya demi prosesnya TEMMD reguler 108 ini. Terima kasih.